bertiup angin dari utara, berhembus angin dari selatan. Sambutlah salam dari saya, walaupun belum berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sob? Capek baru makan gua. Nah, hari ini gua sedang berada di salah satu kolam renang paling kata orang sini ya, paling keren nih. Tapi gua enggak tahu di dalamnya gimana. Nah, jadi hari ini gua mau berenang di sana. Kita mau menikmati kolam renang yang keren ini. Seperti apa kenikmatannya sih sebenarnya gitu. So, kalian udah penasaran kan? Yuk ikut perjalanan RRP. Oke, yuk. Jadi gua hari ini cuma bawa duit berapa? 10? 15? Gila gua. Ini baru. Jangan ngomong gak apa. Gua bawanya. Jadi masuk ke sini tuh bayarnya 40.000 dua orang. Sama kameramen gua yang jelek. Oke, thank you kak. Nah, bos. Ini bos kita nih, bos paling kece. Masuklah, ya. Nah, mau masuk ke ruangan ini bisa kita lihat itu. Wow, indah banget. Dari ujung panoramanya bagus tuh. Nah, sampai ke atas tuh. Ini suasananya memang benar-benar enak banget di sini nih. Buat nge-refresh otak di akhir pekan emang cocok. Kebetulan lagi diskon hari ini, makanya kita mau ke masuk. Jadi sekarang gua udah di tempat mandi-mandi di kolam renang, dan di kolam renang ini banyak banget bocil-bocil. Jadi gue pilih mandi aja ini. Itu suasananya di situ bener-bener menyejukkan jiwa dan raga guys. Jadi gue udah gak sabar pengen nyemplung. Tapi sebelum gue nyemplung, gue pengen ngajak kalian keliling tempat sini ya. Yuk, ciao. Mana ya jalannya? Dari sini view-nya keren banget tuh. Di ujung sana itu, sebelah sana itu ada panorama alam yang benar-benar indah. Nah, sebenarnya di sini gue mau memperkenalkan atau mau mempromosikan ya. Kalau dipromosiin juga gue nggak dibayar. Tapi sebelum gue menikmati itu, gue ingin memperkenalkan. Ayo. Yeay, masih jumpa lagi bareng gua di sini tentunya di tempat yang paling asik, di mana lagi kalau bukan di Top 100. Gua pengen mandi, tapi gua bingung. Atau lu pegang ini gua? Taruh aja dulu. Nah, pegang dulu, ini ada duit gua. Nah, kita langsung nyebur ya, gimana rasanya di sini? Kita merasa gua. Gak tau. Yuk ikut ya penyebur ya. Mau tau gak caranya nyebur gimana? Sabar. Cara nyebur itu dihitung dulu. 1 2 3 1 2. Ini kenal gua gak boleh masuk. Jadi gua harus lempar di situ dulu. Nah. 1 2 3. Oh!
berjalan bersama. Jadi tempat ini benar-benar refresh otak, bikin kehaluan gua tambah halu. Karena apa? Karena kalau gua tuh ada artis yang gua tonton, gua tuh artis. Satu dua ada artis, artis nih. Tahu setting itu artis, artis. Oke, okay. Ya itu tentu siap dengan gua yuk. Untuk naik ke atas. Sama-sama RT dimanapun berada. Hari ini gua bener-bener refresh otak, bener-bener pokoknya udah melebihi kebahagiaan yang pernah ada, yang pernah gua rasain selama gua di Batam. Pengen tidur. Yuk, ikut terus sama. Banyak banget fans-fans gue yang gak tersembunyi. Sebenarnya mereka gak teman gue juga. Bikin diri macam putri dulu. Halo. Kalian semuanya, tempat ini sangat rekomendasi sekali untuk berlibur di akhir pekan ya. Refresh otak. Halo.
jangan lupa di subscribe. Tarik dulu, itu adalah adik-adik gua yang katanya jalan sama keluarga, nyatanya dia di rumah tangga. Tiga, tarik gua tiga. Tarik gua situ. Dua, tarik situ biar cepet. Rasanya anjing banget. Sahabat-sahabat gua, hari ini cukup sekian dulu ya. Perjalanan gua berenang capek banget karena udah lama. Dari jam berapa tadi kita datang ya? Dari jam 7 pagi. Sekarang udah sore.
jangan lupa di subscribe karena kalian akan menjadi orang yang paling beruntung lah ya sahabat. Karena apa? Karena gue bakal nyajiin vlog-vlog terindah dan terkeren di kota Batam, dimanapun, di hutan-hutan, di sungai, di pasar, yang penting selagi tempatnya bisa gue vlogin buat kalian. Oke, thank you.